sangat. Kalian boleh singgah sebentar untuk cerita saya yang sudah lama jatuh cinta dengan sahabat sendiri, tapi sampai sekarang hanya bisa dinyatakan dalam torehan kuas pada muka kanvas, mendamba dalam sunyi, senyap, dan kebisuan. Bintan! Aduh. This is the happiest day of my life! Lo tau gak sih, gue baru jadian. Terus, setelah 7 detik gue terima. Iya, abis susah banget ngikutin saran lo. Ntar yang ada, dia keburu ngebatalin niatnya ke gue. Once we say, lo mau jadi pacar gue? Gak pernah ada tuh. Gak jadi deh. Aduh! Aduh! Kenapa kerawai? Kerama. Wait. Pam. Ih, kerem banget. Gimana? Aduh, kenapa sih barang-barang cantik tuh dibuat untuk nyakitin? Cuman gimana? Bukan urusan lo. Is he the one? Kan lo yang bilang, kalau dari cuman kerasa. I got all the excitement, mungkin karena gue akhirnya ngedapetin apa yang gue lakuin ini kan baru terbayarkan. Deg-degan sih, but he's a good kisser. But it's just, apa ya? Apa? I don't know, like he's holding back or something. Mungkin dia pengen bangun-bangun aja kali. Awas lo ya, jangan gampangan. Pacaran bukan rumah tangga. Kayak sekalian aja lo jadi emak gue. Lagi lo ngapain sih kayak gini? Dia juga bakal nerima lo kok apa adanya. Bawel. Pakai yang nyaman buat lo. Bukan buat dia. Iya nanti, gak sekarang, Tinton. Lah. Lo tuh lagi ngapain juga di sini setiap hari? Mendingan lo keluar, mingle, hangout, cari cewek. Sibuk. Cemen. Kerjaan gue lagi banyak yang penting, Steph. Pesanan online juga lagi banyak banget. Apalagi sekarang gue disuruh desain NFT. Paling penting, tablet gue mau datang. Kalau logo online gitu, lo inilah install dating app. Kenapa jadi ngomongin gue sih? Rayain aja hari jadian lo sama Kin. Gimana? Nggak bisa. Gue mesti pulang cepet-cepet. Karena Kin mau nelfon gue. Lo tau kan kalau orang baru jadian itu biasanya kayak di film-film gitu loh. Yang kayak teleponan, sambil tidur, sleep call. Jadi gue balik pinjam sendal dong. Iya. Yeah. Makasih. Balik. Bye. Tapi. Ican! Steph. Gue baru jadian sama Kin. Sama Awa ya? Ya. Dah. Turut berduka, Tom. Santai. Gak kelihatan sih santainya. Mesin dulu, Tom. Aman. Beberapa kali dia emang jadian sama cowok. Terus, semuanya lo sakit hati? Ya gue happy kok dia happy. Pret. Senyum lo aja pahit gitu. Bahagia sesungguhnya gak cuma dari tawa atau senyuman, tapi juga dari keikhlasan. Gue gambar apa ya? Buat di meeting nanti. Kalian boleh singgah sebentar untuk cerita saya yang rela mengubah seluruh penampilan untuk mendapat perhatian seorang pria, walau dia tidak sepenuhnya berlaku layaknya kekasih. Itu tidak apa-apa.
mataku normal. Perasaanku yang tidak normal. Membedah isi hati, pertanyakan sendiri, mengapa kamu ada selalu. I love everything about you, Steffi. Your hair, your glasses, the way you dress, the way you move. You're perfect. Setiap hari musim semi dan puluhan kupu-kupu. Walau dia tidak sepenuhnya berlaku layaknya kekasih, itu tidak apa-apa. Jadian ya sama anak PR. Lah, bukannya Pak Ken itu sama anak hari ini ya? Tahu deh. Mungkin dia tuh beruntung banget. Iya banget. Tapi anak PR juga cakep-cakep tahu. Iya juga sih ya. Lebih keren. Iya. Hey. Hai. Sorry, Sam. Kamu semalam nyariin aku ya? Aku on-call terus. Maaf ya. Are you okay? Lebih parah lagi. Dylan juga mepet. Boleh aku lihat nggak? Kamu lihat nih. Kebetulan kerjaan aku udah pada selesai. Ini aku bikinin aja ya buat kamu. I love you forever. Yaudah kalau gitu nanti hasil risetnya saya kirim. Ada lagi? Itu aja. Oke. Okay. Steffi pakai kerja lembur lagi. Ya wajar lah, lagi semangat. Kan ada acal Aldo di kantor. Apaan sih lu? Dia suka lupa makan kalau udah kerja. Ton, udah ada bulldognya itu. Tuh, katanya mau. Entar lakinya murka loh. Makanan doang, Chan. Udah gue tawarin juga, masa gak gue lakuin? Lu juga kalau punya pacar, gak mau dibawain makanan sama cowok lain. Mau-mau aja. Mainnya pinjem bangku. Tanya aja. Ah, Tintan, penyelamat gue datang. Akhirnya, gue udah gak ngerti sih kalau gak ada lo. Sesuai yang lo mau. Mayonesnya dua, dan gak pedes. Makasih. Nih, sendok. Oh iya. Thank you. Enak. Lu semakin ada project bareng. Enggak juga. Itu? Kok dia ngirimin lo kerjaan? Sigin lagi sibuk. Jadi gue bantuin aja. Hi Kim. Kin ini Tinton, Tinton ini Kin. Oh, nice to finally meet you, Tinton. Yeah. Gue udah denger banyak dari Steffi. You guys are really good friends, kan? Ya, yeah. Nice to meet you too. Hey Han, aku harus pergi makan bareng sama Pak Heru sekarang. Apa kan kalah beneran? Ya, yeah, gak apa-apa. Oh, thank you so, so much. Dengan sedih ya. I owe you big time. Hati-hati ya. Ton, titip Steffi ya.
Steph. Putusin, Kin. Membedah isi hati. Pertanyakan sendiri. Putusin, Kin. Mengapa kamu? Tapi bisa jadi gue yang salah nilai. Kemistrinya emang kayak gitu. Jadi dia itu orangnya bener-bener manis banget. Love language-nya. What? This is not your story, Tintan. This is hers and mine.